Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Aku membawa kalian ke tempat dan waktu di mana ketidaktaatan menghancurkan dunia. Gis, di mana kita? Aku tak bisa mendeteksi waktu atau lokasi kita. Jangan takut, kalian aman di sini. Namaku Mikael dan kalian berada di surga. Hadiah sempurna yang dijanjikan Allah bagi semua anak-anak-Nya. Ini luar biasa. Untuk apa bunyi trompet itu? Aku tidak tahu. Aku, karya Allah paling sempurna. Dan aku akan naik melebihi semua ciptaannya. Lucifer! Ayo, Mikael. Layani aku dan nikmati kemenanganku. Atau rasakan kekalahan abadi. Sedikitpun aku tidak takut, Lucifer. Karena aku melayani Tuhan. Ayah! Kamu sudah berdosa terhadap Tuhan, dan karena itu kamu akan diusir. Tolong aku. Aku punya kuasa memberimu lebih dari yang kau bayangkan.
Kamu sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra Fajar. Kau sudah jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam. Kenapa dia melakukan itu? Dia pikir dia bisa sama seperti Allah. Sekarang kita di mana? Ini masih di surga. Kami menyebutnya Eden. Namaku Adam. Dan aku Hawa. Shh, kenapa tidak pakai baju? Aku juga tidak tahu, biarkan saja. Baik, tidak apa-apa. Waktu aku menamai hewan-hewan di sini, pasti kau terlewatkan. Aku Chris. Dan aku Joy. Dan aku... Tunggu sebentar. Aku akan carikan nama untukmu. Kau adalah... Ku beritahu. Aku Gizmo. Gizmo? Nama yang bagus? Jadi kau Gizmo? Iya, memang. Ada apa? Ya, kita pasti dimakan. Kenapa dia tidak memakan kita? Memang kenapa? Biasanya hewan liar seperti itu. Di Eden tidak seperti itu. Allah memenuhi tempat ini dengan berbagai keajaiban. Ayo kami tunjukkan. Dari sini, kalian bisa melihat 4 sungai besar di Eden. Ya, Tigris, Efrat, Pison, dan Gihon. Dari mana kamu tahu namanya? Dia... Kebetulan. Oh, kau yang menciptakan alam semesta ini. Oh, betapa aku akan merusak karyamu yang mulia satu demi satu. Bumi akan menjadi kerajaanku yang baru. Ini jus buah super mantap dan lezat ala Gizmo yang kelima. Kenapa makanan di rumah tidak seenak di sini? Tanpa bahan pengawet. Allah memberikan segalanya untuk kami di taman ini. Kami boleh nikmati selama kami tidak makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa tidak boleh dimakan? Itu perintah Tuhan padaku. Dia menyediakan segala yang terbaik untuk kami. Jadi apapun yang dia perintahkan, kami lakukan. Di luar itu disebut... Tidak taat. Chris, ingat. Jangan masuk ke laboratorium. Iya, tidak taat. Itu kata yang tepat. Ayo, kami tunjukkan air terjun favorit kami. Jangan khawatir. Ayahmu akan melupakan semuanya itu. Ini adalah hari yang paling luar biasa. Seandainya kita bisa selamanya di sini. Joy, ingat malaikat yang kita lihat di surga?
yang jahat. Dia di sini, di Eden. Sepertinya dia bisa berubah wujud. Tidak mungkin, Chris. Dia sudah jatuh ke dalam lubang api. Ingat kan? Itu hanya imajinasimu. Iya, aku harap begitu. Makan buah itu. Apa maksudmu? Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benar kan? Kamu menyentuh buah itu dan tidak mati? Ada apa? Aku merasakan segalanya. Allah melarang kita untuk... Aku tahu, Adam. Aku tahu. Pasti badai besar. Sebaiknya kita cari Adam dan Hawa. Kamu sudah kuduga. Kami tidak takut padamu. Kenapa harus takut? Karena aku hanya ingin menolongmu mencapai puncak potensimu. Lihat dan perhatikanlah. Ikutlah aku dan kamu bisa peroleh segala yang kamu mau. Kamu bisa menjadi tuan atas takdirmu sendiri. Tidak! Kamu tidak mau kami jadi tuan. Kamu ingin kami jadi budak. Budakmu! Manusia, apa hebatnya? Adam, kamu di mana? Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Ular itu yang memperdayakanku, maka aku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Menunjukkan dia bukan lagi kucing malam ini.
Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kehilangan Eden. Lalu apa yang akan terjadi? Kisah ini masih panjang, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini dimulailah kekuasaanku atas bumi. Ya ampun, apa yang harus kita lakukan? Oh, Profesor Quantum pulang. Hah? Christopher? Astaga, apa yang terjadi di sini? Aku mengaku, Ayah. Aku masuk ke lab meskipun Ayah sudah melarang. Aku melihat alat terbang itu dan... Nak, kau manusia. Kadang-kadang manusia tidak mengikuti aturan, walaupun tahu itu salah. Maaf, Ayah. Ayah masih menyayangiku? Ayah selalu menyayangimu, Chris. Tapi, Nak, karena kamu tidak taat, tentu saja ada akibatnya. Selama 1 bulan ke depan, kau tidak boleh ke mall dengan temanmu atau main skateboard. Kau juga harus membereskan lab ini. Beli lampu, perbaiki kursi, bersihkan jendela. Tenang saja, Chris. Aku bisa membereskan semuanya dengan sekejap. Gizmo! Gizmo!